Ya kak. Aku mau keluar bentar ya ma. Kemana kamu aku? Mau ngantar titipan teman ma. Mau ngantar titipan teman atau mau ketemuan sama Reja? Yaudah ya ma. Kakak, jangan lama ya nak. Kamu tahu kan, malam ini kita kenduri 100 hari adik Mujo. Iya ma, gak lama kok, palingan cuma 1 jam. Yaudah ya ma. Dan aku udah bilang sama kamu berkali-kali, kalau seseorang lagi itu minum air putih. Gak usah kamu atur-atur hidupku. Kami itu bukan mamaku, kamu cuma pacarku. Jadi tolong ingat di mana batasan dulu. Maafkan aku ya. Kamu gak perlu minta maaf. Aku kira ini gak salah kamu. Ini salahku. Salahku yang gak bisa meyakinkan orang-orang yang di sekitarku. Salah satunya Jo. Jo adikmu? Iya. Adikku. Superhero ku. Aku sangat merindukannya. Meskipun kami gak akan lagi bisa ketemu. Hari ini tepat 100 hari dia pergi ninggalin kami semua. Hai, Ma. Hai, sudah pulang, Ma? Apa ini? Pekan olahraga anak provinsi, Ma. Jo mau lagi sekolah, loh. Wah, hebat anak Mama. Jadi olahraga apa yang kamu ikutin? Lari jarak menengah, Ma. Jadi, masih ada waktu sebulan untuk Jo latihan. Jo pasti menang. Kamu tahu nggak? Apa yang bikin dia pergi secepat itu pada usianya masih belia? Zopi yang malam. Zo, kamu dulu nih, Dek. Nanti aja ya, Kak. Zo belum haus. Jadi, selama sebulan kami latihan, dia sangat-sangat semangat waktu latihan. Sampai-sampai aku berkeyakinan dia pasti memenangkan lomba itu. Namun sebelum lomba itu tiba, dia udah dikalahkan oleh dirinya sendiri. Maksud kamu? Jo, kakak! Hampir sakit hati aku, kak! Jo, kenapa kamu nak pulang? Ayo, biar kita bawa di rumah sakit! Aku gak sanggup lagi berkata apa-apa. Waktu aku tahu Zo kena penyakit gagal ginjal, hatiku hancur. Di usianya masih begitu kecil, dia udah mengalamin semua ini. Tahu gak kamu apa pesan terakhir Zo sebelum dia pergi ninggalin kami untuk selama-lamanya? Pak, saya enggak sama Bang Reza. Kenapa kamu nanya kayak gitu, Zo? Enggak, sayang samanya. Peduli samanya. Setelah olahraga, ingatkan untuk minum air putih secukupnya. Maafkan aku, Kak. Aku selama ini terlalu egois.
dan selalu mengajukan apa yang kamu katakan. Maafkan aku ya. Mulai sekarang, aku akan mendengarkan apa yang kamu anjurkan. Kamu mau kan minum air putih setelah kamu selesai olahraga? Ini semua demi kesehatan kamu. Hari ini, besok, dan seterusnya. Iya, aku akan melakukannya.